Wabarakatuh. Hai Kedan, anak Medan dan berbicara sekalian saat ini. Semoga berada di majelis taklim Bapari Madura. Tonton terus ya perjalanan wisata religi semoga bersama majelis taklim Bapari Madura untuk mengikuti dalam rangka wisata religi bersama Umi Fatma dan Haji Parlawangan sebagai ustadz yang memandu kami untuk ke perjalanan ke Palembang. Bagaimana perjalanan kami untuk menuju ke sana? Boleh diikuti ya. Mohon jangan skip, tonton sampai habis, jangan dilewatkan. Mohon dukungannya untuk YouTube channel si Mepa berkembang. Subscribe, like, komen, dan share ke berbagai sosial media kamu ya. Kita berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umetik mana ya? Biru banget ya mukanya. Kekatai baik. Tonton di YouTube channel Simi Fadli. Ya man hawa Thank you.
Bilang nanti mak ustaz mi. Kami enggak dapat surang mi. Kereta bojengan pelan-pelan. Oh, bapak itu yang melibati itu, oh, itu sampai mau pedang aja naik itu. Ini nggak sekarang karena diolah nggak ada sinyal. Yang foto-foto tadi itu kirim ke saya juga ya, Miss. Mulai dari simpang tadi. Ada satu rombongan lagi nih. Nggak ada sinyal. Jadi udah turun, ini turun ya, udah sampai nih. Kalau udah turun nggak ada lagi simpang, ikuti terus jalan itu. Oh, nggak ada turun. Pokoknya ikuti terus lewat sawah, lewat kebun, ikuti terus sampai ketemu kampung. Ada jembatan, ada gereja di kampung. Lewat sawah terus apa sih? Sawah, kebun, kebun sampai ketemu jembatan. Sama gitu jembatan, terus jembatan ada gereja sebelah kanan. Sudah. Sudah orang kampung satu atau dua orang anak mudanya tunggu, ada dua mobil lagi mau datang. Mobil apa, Mi? Segera. Oh.
mobil Sikra 1 sama mobil Avanza 1 ya. Siapa yang Avanza? Iya, semua dekat rumah. Ada lagi jemaahnya. Yang Pak Adi yang mau makan. Oh, jembatan ada gereja sebelah kanan. Ada gereja terus? Di sebelah kiri. Kamu sekampung kamu? Iya. Langsung ke masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Gino ya. Langsung ke Masjid Al-Gino. Ini share dulu ke saya foto-foto dari yang tadi ya. Bisa turun ya. Hati-hati mutarnya, jangan sampai kiri ini kena lubang. Bumi nengok-nengok dikit ya. Coba terpantau dulu naik. Iya, oh, iya betul lah Mi, betul lah Umi. Mau buat surprise aja ya Mi. Udah ditengok kan nak? Lompat nak? Ada lubang di terakhir itu, nanti kan di belok kiri jarangnya jalannya itu agak curam, turun ke bawahnya itu agak rawun, bilang sama Aji agak rawun karena adik lihat kiri ada lubang kecil dia, jadi rawun sampai posisinya lurus dulu ya. Ya pokoknya pelan-pelan aja lah, terus ya jalannya memang agak aventurir lah, my trip my adventure. Kiri apa? Oh ya, bisa. Iya, soalnya nanti ada sinyal lagi ya. Thank you.
dia buat wak itu. Yeah. Terus kenapa turun ke bawah dia? Ngantar wak itu. Terus aja jalan dulu. Foto, foto. Alhamdulillah, Kedan, Arek Medan, dan para viewers sekalian, Meipa sudah sampai bersama rombongan di tempat lokasi yang kami tuju untuk wisata religinya. Ini burung ya. Kota Limbaru, Desa Gede Sendang, Tanah Karung. Menjadi tempat ibadah satu-satunya yang berada di kampung ini. Di warga kampung lagi masak. Ya, ini Ustaz kami Haji Pablaungan Nasution bersama jemaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah dari Medan. Berikut ini bawaan kami dari Kota Medan. Assalamualaikum ya bani.
anak yang ada di kampung. Rombongan yang sudah tiba baik dari Medan maupun dari warga sekitar kampung ini. Bagaimana kelanjutan wisata religi Simeka bersama Majelis Taklim Ukarim Al-Latifah Nian? Terus jangan skip. Dan tak lupa jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya ke media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers kalian, seperti inilah keadaan sungai yang Kutanimbaru. Sampai di sungai Kutanimbaru.